guys, assalamualaikum. Kali ini aku mau ngetrip ke Tulungagung, mau ketemu sama prajurit-prajurit di sana. Kita mau kopdar, kita naik motor aja, berdua aja. Bismillah, karena ini aku baru pertama kali naik motor ke luar kota. Oke, kita pelan-pelan aja. Nanti kita ikuti perjalanan kayak apa. Yuk. Oke, yuk. Jam soalnya kita cuman jalan 60-50 aja, dan tadi mau naik apa itu naik nambah gak jadi karena kita kebablasan, akhirnya kita lewat jalan aja. Ini aku baru nyampe, ini Batanti sampai, ini ada Batanti, ada Batanti. Kita masih berempat, nggak tahu nanti yang datang berapa lagi. Ntar 25. 250. Oke, okay, ya. Kita tunggu keramaiannya nanti ya. Oke, okay, yuk, yuk. Oh, supaya hasilnya fotonya kan yuk. Sihir. 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 Wow. Ada Ibiza ya. Ada tulisannya. Iya. Oh, bikin apa orang ini? Pesan deh, pesan. Nggak tak jelas ya kitanya. Mari kita nikmati. Ayo makan. Okay. Ada garisnya, ada sepanjang doang ya. Mana nih sini? Daripada hanya dipandang, mari kita nikmati. Aduh, emang deh, potong wae ya, jadi makan. Sarapan puding gaya biar langsing. Ambil dulu. Terus. Raden Ajeng nih, RA Raden Ajeng. Kamu dari jauh. Bu jahat ya, Rek. Ya, buahnya apa ini? Buahnya apa tuh, Mbak, yang Aku leci. Bukan coklat. Mari kita nikmati. Yang asam-asam. Oke guys, kali ini kita mau maksi dulu. Sudah disediakan maksi. Sini ada Kuyung Hai. Ada sambal, ada sayur. Nah, kita maksi dulu. Thank you, Mbak Nanti. Oh, jamuannya. Silakan, silakan. Kita mau cuci tangan dulu. Cuci tangan sebelum makan. Gak ada air. Katanya Bu Guru cuci tangan sebelum makan. Ini kan ada air. Bismillah. Siapa dulu? Sekarang kita mau undian hadiah. Siapa dulu? Ini gue bujangan ya. Iya, siapa dulu? Sekarang tante nanti dulu. Ayo nomor berapa? Dapat nomor berapa? Yo. Siapa lagi? Yo. Wah, Baleni. Ya tante saya. Satu nomor. Kalau kosong nanti ambil lagi. Oke, saya dapat. Dulu apa? Nanti. Tante, sekarang. Kalau sama lagi.
Ya Allah, bismillah. Nomor satu, nomor satu. Satu. Ayo. Sekarang kita buka. Kita buka sama-sama. Satu. Joli, nggak tak barengi kok, nggak barengi. Nomor satu. Nomor satu. Aku dapat nomor dua. Ayo diambil lagi ya. Nomor dua. Aku dapat pink. Thank you, thank you. Pokoknya tak ijoli yo. Tak ijoli, gak tak bareng ini. Jangan nanti goncengin toh. Guys, ini tadi ada undian gimmick dan aku dapat ini. Tadi ada yang dapat tadi dapat apa? Rezeki Mak Soleha. Kita lanjutkan. Oke guys, kali ini aku ada di pusat souvenir, pusat oleh-oleh, namanya Stasiun 629. Nah ini, di sini ada apa aja? Ada kaos-kaos. Lalu ada aneka hasil craft dari teman-teman UKM Tulungagung. Nah, ini adalah salah satu. Dan ada juga di sini. Ntar kita tunggu Mbak Tanti. Nah, teman kita yang ada di UKM Tulungagung. Ini Mbak Heni lagi nyobain I love tuluing aguing. Bacanya dong susah. As tuluing. Mbak ini orang mana? Orang tuluing. Tapi jangan diajak ngomong Jawa. Mbak, ini juga ada. Apa itu? Harganya berapa ini? Ini bagus nih buat berupa loma. Iya. Gini doang, Pak. Gitu. Itu berapa itu harganya? Berapa harganya? Ini yang lagu ya. Neng kono. Ada hakpennya soalnya. Oke guys, kali ini aku beli oleh-oleh dari rumahku. Namanya telur ikan. Ini harganya 1 kilogram 60.000. Sama aku beli alen-alen. Alen-alennya 1/4 mas. Alen-alen warna kuning itu 1 kilo 440.000.
aja di tempat-tempat aja buat oleh-oleh yang ada di rumah. Oke, kita tunggu. Setelah itu kita bayar taksi dan. Oke guys, ini kita sudah dapat aleng-aleng sama telur ikan. Sekarang kita bayar dulu ke kasir. Delima di mana ini? Iya, itu kalau ramba aku enggak. Jadi saya belinya aja lah. Oleh-oleh buat pantas-pantas. Kita antri dulu di kasir yang sebelah mana. Sebelah sini aja. Kita antri. Wes itu ae. Kasih to. Sing enak mau buku macan. Iya, cemil. Tapi gurihnya juga kerasa. Cepet apa Mbak ini? Cepet apa aja? Itu apa? Anak kecil ini. Tenteng kok bukan? Bukan. Berlima, zaman dulu. Apa? Yang putih-putih itu loh yang dari Delima. Terus ada itu sagu, sagu. Semprit santan. Nah, santan kentang. Kacang. Sama roti cet. Ini loh makanan desa. Kan desa. Oh, jenang. Iya, jenangnya. Jenang Boyolang. Labu Mbak ya? Labu kok labu. Soalnya nggak hitam gitu ya. Kita ambil dulu. Itu orangnya putih-putih berarti. Oh gitu ya. Kita ambil dulu. Halo guys, kali ini kita mau nyebrang ke sana lewat itu sesek yang di sana. Kita cobain ya. Ini seseknya lebar kok. Insya Allah berani. Bismillahirrahmanirrahim. Yang muni apa kuwi? Sampun apa ki? Kono lho HP kan. Oke, kita mau menyeberang ke situ. Ya wis ra apa-apa lah yo. Kan wong yang wali. Njaluk per karen wonge disiapi aja. Ya, kita ikut bapak itu dan mbak-mbak itu. Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, jaga jarak dulu. Ya. Jalannya penuh dengan pasir, penuh dengan tantangan. Kita enggak naik tambang, tapi kita naik cacat.
Dan alhamdulillah guys, ini kita melewati jalan pintas. Jadi untuk sampai ke Blitarnya lebih cepat daripada kita lewat kota-kota atau memutar lewat Kedemangan. Tapi ya kondisinya seperti ini. Banyak debu, lalu jalannya yang keronjal-keronjal, masih belum jadi. Mungkin ini kedepannya untuk jalan pintas juga dari daerah Ngantru ke Tulungagung, tepatnya di daerah Ngunut. Jadi untuk memotong waktu yang kita tempuh ketika kita ke Tulungagung, juga untuk mengurangi kemacetan di jembatan Mujang kayaknya. Untuk perjalanan lewat jalan yang halus dan mulus. Tadi namanya jembatan Tol Mini Bukur. Sekarang kita lanjut. Oke guys, sekian vlog hari ini, keseruan kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan yang lebih seru lagi. Semuanya sehat dan semuanya sukses. Oke, bye bye. Wassalamualaikum.